Perkembangan kondisi pasien. Ya, beliau sudah menjalani serangkaian tes dari tim khusus dari Ikatan Dokter Indonesia. Ya, hasilnya saya nggak tahu, gitu kan. Jadi dites soal apakah komunikasinya masih bisa, terus pendengarannya masih lancar apa enggak, reaksinya bagaimana, soal kejiwaannya bagaimana. Itu tesnya banyak sekali. Jadi tadi saya hanya coba mendampingi mengeteskan aja gitu. Saya hanya melihat. Ya, tes sampai tidur gitu, dibangunin terus. Jadi ngomong sepatah dua patah tidur, apa-apa. Nanti Pak Sri yang bilang gitu kan. Diomongin. Kalau tes kok diomongin ya nggak ada. Berarti bisa komunikasi Pak? Jadi coba ditanya, misalkan contoh tanya, coba dengerin ya ini angka, misalkan contoh 1695. Coba diingetin tadi angkanya berapa, bingung gitu kan, 782 ya tadi gitu, kira-kira begitu. Terus kadang-kadang ditanya lagi, ada satu kata yang benar gitu kan, terus tiduran, dibangunin lagi gitu kan, pusing dan sebagainya, kira-kira begitu aja lah. Jadi karena ini kan sudah merupakan tes profesional ya, saya nggak bisa komentar dan saya juga nggak ngerti hasilnya apa, juga nggak tahu karena mereka kan rahasia, nggak boleh kasih tahu saya kan. Tesnya berupa apa aja yang bapak tahu itu pak? Dari tadi lah jam 10 tadi tesnya, banyak tesnya banyak pak. Berapa orang isinya pak? Ada berapa orang isi pak? Saya nggak tahu ya, mungkin ada 10 kali ada kan, banyak sekali. Sudah punya KPK juga ya pak? Kan gini, tes kemudian hasil dari dokter sini kemudian kan dikombain ya, dilihat kemudian kan mereka nanti punya kesimpulan. Bagaimana kesimpulan apa saya nggak tahu kan gitu kan, hasil tes bagaimana saya nggak tahu, kondisi kesehatannya bagaimana mesti tanya rumah sakit, saya nggak ngerti. Berapa tapi, lama itu Pak Desa Pak? Maksudnya hari ini aja atau nanti besok ada lagi atau gimana? Kalau dari ID hari ini. Selamat. Kalau sebelumnya itu kan dari rumah sakit. Selamat tes ada yang dampingin ke Pak pihak keluarga Pak? Ya ada istrinya dong. Oh, pasti dong ya. Dari KPK mendampingi juga Pak? Enggak ada, sama sekali enggak ada. Ya, Bapak sendiri belum bisa berbicara dengan Bapak Setnov? Langsung bicara langsung ya bisa lah, masa nggak bisa apa yang dibicarakan tadi pas sama nggak ada tanya bagaimana penanganan hukumnya, saya bilang ya kita jalan on proses kan begitu kan. Paling penting saya bilang jangan mikirin lain-lain, kesehatan dulu dipulihkan dahulu, itu yang pertama. Setelah udah pulih baru kita bicara lainnya gitu kan. Apa yang mau saya bicarakan kalau beliau sekarang dalam keadaan masih tak berdaya kan gitu kan, itu nggak bisa, secara human right kita nggak boleh begitu.